Ki. Hai, terus gimana, Zet? Kata orangnya belum bisa, Ki. Palingan ntar malam jadinya. Kalau gitu, gue boleh pinjem handphone lo sebentar nggak? Gue harus ngubungin seseorang soalnya. Oh iya, boleh, boleh, Ki. Boleh. Aduh. Maaf. Kamu tuh ngingetin aku sama pacar aku di Jakarta deh. Klamsi-klamsinya mirip banget, namanya Gita. Gita. Ini, Ki. Oh, gini. Gita. Halo. Halo, Git. Apa kabar? Kamu lagi apa? Rizky. Maaf ya, aku gak ngabarin kamu. Soalnya handphone aku kecemplung ke ember bekas cat. Terus gak bisa nyala. Kamu gak apa-apa kan? Terus HP kamu gimana? Ini lagi dibenerin, baru nanti malam bisa diambil. Maaf ya, Git. Aku gak ngabarin kamu dari semalam. Iya, gak apa-apa. Kamu take care ya di sana. Iya, kamu juga ya. Nanti aku telepon lagi. I miss you. Din, ternyata dia gak kenapa-napa. Alhamdulillah, lega banget gue. Gue pikir dia gak ngabarin gue 2 hari karena marah. Ternyata HP-nya rusak. HP-nya sih sekarang lagi di servis. Ampun, akhirnya. Kasih aja. Iya. Ki, gue jadi kepo deh. Si Gita tuh orangnya gimana kalau bilang mirip gue sih? Ih. Cantik ya, Ki. Cocok sama lo. Aduh, Gita. Ya, lo mirip sih. Git, pasang dream catcher-nya deket tempat tidur ya. Konon, kata orang Indian, jaring-jaringnya tuh bisa nangkep mimpi buruk kita dan akan hilang setelah kena sinar matahari. Jadi, lo gak bakal mimpi buruk lagi, Git. Gak pengertian ya jadi cowok, gak ngertiin perasaan aku, dasar kamu egois. Ya, kekirim. Astaga, gue lupa, kan masih ada WhatsAppnya si Cika. Kok gak dibales sih? Aduh, angkat nggak ya? Halo Ki, HP kamu udah bener? Udah, cuma datanya hilang semua. Karena kan ke-save di handphone. Makanya aku nanya ke kamu, kemarin kamu WhatsApp aku apa enggak? Sorry aku nggak bales. Soalnya emang chatnya hilang semua. Alhamdulillah, yang kemarin nggak dibaca. Ya, kalau gitu foto-foto kita yang lucu-lucu hilang dong, sayang banget. Kan ada sebagian di Instagram. Oh gitu. Ki. Apa? Aku kangen banget sama kamu, Ki. Aku pikir aku bakal kehilangan kamu. Soalnya kan kamu gak bisa dihubungin akhir-akhir ini. Ya maaf ya, Jit. Aku juga kangen sama kamu. Kamu gak bakal berubah kan, Ki? Aku tuh beneran lagi overwhelmed banget sama kerjaan aku. Nanti kamu kesini deh, lihat sendiri. Oh, aku boleh kesana? Serius, Bo? Ya boleh lah. Aku seneng malah kerja di datengin pacar. Ya udah, nanti aku kesana. Oh iya, Ki. Aku udah petawaran dari komik online. Dari Mbak Noni Amelia. Tapi kayaknya aku harus bolak-balik meeting ke Bogor deh. Bogor? Yakin? Ya, kan Bogor juga deket, Ki. Ya paling enggak ini ngebuka buat jalan karir aku, Ki. Ya udah. Kamu hati-hati. It's me and you. Whenever, wherever,
whatever. Oh ya Git, kita nonton film bareng yuk. Tadi di jalan aku beli popcorn. Gimana caranya? Gini. Git? Ya? Lagi bikin apa sih? Ini Bunda, mau bikin popcorn. Semoga malam ini lo gak mimpi buruk lagi ya, Git. Aki, kita nonton. Mulainya dari mana? Kamu juga nyalain film. Sahabatku, dilema hatiku.